Halo penggemar sepak bola nasional, berikut hasil lengkap pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini. Beserta daftar klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya. Hasil pertandingan Liga 2 Indonesia hari ini pekan keempat, Selasa 19 Oktober 2021. Rans Cilegon United menang 1-0 versus Badak Lampung FC. PSG Pati kalah 0-2 versus PSIM Yogyakarta. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya Liga 2 Indonesia 2021 pekan keempat. Berikut klasemen sementara Liga 2 Indonesia musim 2021-2022. Di grup A, Sriwijaya FC memimpin dengan raihan 9 poin. Di grup B, Martapura Dewa United memimpin dengan raihan 12 poin. Di grup C, PSCS Cilacap memimpin dengan raihan 10 poin. Di grup D, Kalteng Putra memimpin dengan raihan 9 poin. Jadwal Liga 2 Indonesia pekan keempat, Selasa 19 Oktober 2021. Mitra Kukar versus Kalteng Putra mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal Liga 2 Indonesia pekan keempat, Rabu 20 Oktober 2021. PSPS Riau versus PSMS Medan mulai jam 3:15 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Sulut United versus PSBS Biak mulai jam 3:15 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Semen Padang versus Babel United mulai jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat live di O Channel. Persewar Waropen versus Persiba Balikpapan mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Jadwal Liga 2 Indonesia pekan keempat, Kamis 21 Oktober 2021. Sriwijaya FC versus KS Tiga Naga mulai jam 3:15 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.